Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi kat video saya kali ini. Okey, tentang SIM card Hello Telco juga. Apa yang saya nak cerita ini adalah panduan untuk anda yang jadi ejen ataupun dah jadi ejen. Okey, saya nak tunjuk ke anda cara pengiraan komisen dan teknik gandakan komisen. Okey, kita tengok. Tanpa membuang masa, kita tengok. Okey, marketing plan, perkiraan komisen. Contohlah anda kat sini ya. Anda daftar CA ni, kawan anda guna SIM card ni. Customer lah. Okay, customer anda kat sini. Tak kisahlah siapa dia ni. Kawan ke, husband, wife ke, ahli keluarga ke. Okay, daftar dia kat sini. Komisen kita adalah 10% daripada langganan dia. Ha, dipanggil juga pelanggan di level 1 kita. Contoh, kata kalaulah dia langgan plan RM48. Anda akan dapat 10% daripada RM48 itu, iaitu sebanyak RM4.80. Okey, itu 10%. Keduanya, katalah pelanggan anda kat sini pun dia punya dia ejen juga. Dia pun daftarkan orang juga. Ya, CB ni. So, kat CB ni adalah pelanggan level 2 anda. Jadi, komisen langganan kat sini sebanyak 3%. Anda dapat 3%. So, kalaulah dia langgan plan 48 juga, anda dapatlah RM1.44. Dan 3% daripada situ. Okey. Katalah CB ni pun dia pun jadi ejen juga. Dia daftarkan CC ini. Ini adalah pelanggan di level ketiga kita, iaitu komisen dia sebanyak komisen kita bukan dia, sorry. Komisen yang kita dapat dekat sini adalah 2%. Contoh, kalau dia langgan plan 48 tadi, kita dapatlah 96 sen. Okey. Okey, ada lagi komisen, iaitu komisen user upgrade ni. Contohnya level 1 tadi tu, dia kan dah jadi ejen kan. Bila dia dah jadi ejen, kita otomatik dapat RM6. Okey. Dekat level 2 ni pula, kalau dia jadi ejen, kita dapat RM2. Dekat level 3 ni, dia jadi ejen, kita dapat RM2 juga. Ha, itu extra lah, extra komisen yang kita dapat. Jadi kalau ramai tu, berapa orang, anda kira lah sendiri. Kalau 10 orang dah berapa, kalau 20 orang dah berapa kan. Okay. Jadi komisen ni semua akan dikemaskini setiap 27 hari bulan. Ha, selalunya syarikat dia akan, dia selalu kadang dia bagi awal, dia tak follow pun 27 hari bulan ni. Ha, kadang 15 hari bulan dia dah bagi, kadang 18 hari bulan. Tengoklah, tengok mood dia. Kalau dia nak keluarkan awal, dia bagi awal. Dia akan update dekat kita punya app. So, nanti saya tunjuklah app tu macam mana. Kat situ kita withdraw. Okay. Jadi, seterusnya saya nak kongsikan anda, pada anda, iaitu tip nak gandakan income. Cara-cara nak capai pendapatan 5 angka setiap bulan dengan Hello Telco ni. Okay, macam mana kita, saya punya teori kan. Macam mana kita nak banyakkan income kita dalam bisnes SIM card ni. Okay. Step yang pertama. Nak tak nak, anda kena daftar sekurang-kurangnya 500 orang pengguna. Yelah, buat bisnes. Takkan nak jual dekat 2-3 orang je. Kan? Makcik yang jual nasi lemak tepi jalan tu pun, dia seboleh-bolehnya dia nak jual nasi lemak dia, beratus-ratus orang datang beli. Baru orang kata bisnes maju kan? Barulah untung banyak. Ha, jadi kat sini, SIM card ni, saya secara teori saya, teori yang saya tetapkan untuk guide 500 orang user. Sebenarnya boleh je, anda nak daftar banyak pun tak ada masalah. Ini just sekadar panduan saya untuk anda follow sikit-sikit ataupun step by step supaya mudah lah. Okay, daftar 500 orang. Jadi macam mana nak buat tu? Satu hari, satu orang. Saya punya cadangan, satu hari tu daftarlah satu orang. Sebulan dah dapat 30 orang, betul tak? Jadi setahun dapat 360 orang. Jadi, untuk capai sebanyak 500 orang pengguna ni, anda perlukan hanya 1 tahun 5 bulan. Jadi buatlah slow-slow, relax, steady kan. Jadi 1 tahun 5 bulan terus dapat 510 orang plus minus. Macam itulah. Okey, perkiraan saya secara kasarnya kan. Jadi dekat sini 500 orang ni kita promote ataupun galakkan dia langgan plan 48. Selain dia meningkatkan ataupun memberikan kita komisen yang banyak, dekat situ juga memberikan kepuasan kepada diorang. Sebab bila dia langgar plan 48 ni, bagi saya dia dah plan yang terbaik lah. Yang complete, sebab dia akan dapat internet 2070 GB internet.
Kemudian dia dah dapat unlimited call ke semua nombor. So okey lah. Kita cadangkan plan yang terbaik terus kat dia. Okey. Dan lagi satu, kita cadangkan dia orang ni kekalkan nombor lama. Dia kekalkan nombor lama ni, jadi dia akan guna SIM card tu lama lah. Dia takkan berpindah lagi ke SIM card lain. Okey. Dan step yang kedua, kita dapatkan 30 orang ejen ataupun dealer yang macam kita juga buat bisnes SIM card ni. So 30 orang ni dalam 500 orang tadi tu lah di step satu. Kita lahirkan. Kita macam kalau boleh kita dapatkan dalam 500 orang tu, kita tanyalah nak jadi ejen tak. Macam kita buat duit. Kita buat apa? Kita buat side income. Dapat 3, 4, 5, 6, 9 pun jadilah kan. Okay. So nak dapat 30 orang ni, macam tadilah 1 tahun 5 bulan. So dapatlah dalam 34 orang. Okay. Secara kasarnya lah. Tapi kalau dah dapat 30 tu dah cantik lah. Okay. So ajarkan mereka ni lakukan step 1 dan 2. Ajar agak benda yang sama ni. Apa yang saya ajar ni, apa yang saya tunjuk ni, anda pun ajar dia juga. Tunjuk pada dia video ni juga supaya dia ikut. Okay. Dan pastikan mereka ni tengoklah video satu tentang SIM card Loteco yang video saya sebelum ni. Dan kedua, panduan untuk pengguna sebagai pengguna kan. Bagi dia tengok juga. Kalau tak, nanti dia nak guna SIM card ni, dia tak faham. Okay. Dan ketiga, panduan untuk ejen. Bagi dia tengok video-video ni semua. Barulah dia faham. Okay. So hasil dia, kita tengok daripada apa yang saya suggest tadi tu, apa yang saya cadangkan tadi tu, kita tengok hasil dia pula. Contoh anda kat sini kan, ni anda dah daftarkan 500 orang. Kan saya suruh daftar 500 orang tadi kan, pelanggan. Okay. Dekat sini, level 1 kan komisen kita 10%. Kalau dia langgan plan 48 tadi tu, RM4.8 kali dengan 500 orang, dah dapat RM2,400 sebulan. Okay. Ini kat level 1. Bila 500 orang ni, anda kan saya cakap tadi kan dapatkan 30 orang ejen kan. So dalam 500 orang ni akan ada 30 orang ejen. 30 orang ejen yang aktif, yang macam kita, yang macam anda juga, akan daftar 500 orang juga, betul tak? Dia akan copy, dia akan tiru apa yang kita buat, apa yang saya cadang, iaitu daftar 500 orang juga. Jadi 30 orang ni dia daftar 500 orang. Ya, jadilah sebanyak berapa level 2 kita dapat? 15,000 kan? So 15,000 orang di level 2 kita, di pelanggan di level 2 kita dah ada 15,000 orang dekat situ. Okay? So komisen dekat situ 3%, 3%. Contoh dia langgan plan 48, so dapatlah RM1.44 darab dengan darab dengan 15,000 orang. Ah, saya silap kat situ, bukan 25. Minta maaf. 15,000. So jawapan ni adalah RM21,600. Okay. So dalam level 2 ni kan kita ajar dia benda yang sama kan. Jadi mesti dalam 15,000 orang ni yang akan jadi dealer juga. Katakanlah dalam tu 40 orang yang jadi dealer. Kita kebarangkalian ni dia boleh jadi banyak lah tuan-tuan. Tapi kita ambil 40 lah. Kita ambil 40 juga yang lebih kurang yang dekat kita punya sendiri dealer kan. So 40 orang ni dia daftar 500 orang. Jadi berapa ni? 20,000. 20,000 orang di pelanggan di level ketiga kita, iaitu mana kita dapat komisen sebanyak 2%. Contoh, dia langgan plan 48, kita dapat 96 sen. Okey, darab dengan 20,000. Maaf tu salah lagi tu, 125 dah bukan. Bukan 125, 20,000. Darab dengan 20,000, kita akan dapat RM19,200 dekat situ. So, complete apa yang kita dapat di level 1, 2 dan 3. Jadi totalnya RM43,200 sebulan. Banyak, banyak ni sangat. Banyak sangat ni bagi saya kan. Itulah jika plan yang saya ajar tadi tu berlaku 100% berjaya. Maksudnya anda memang buat 500 orang. Dalam 500 orang tu anda dapat 30 dealer. Dan 30 dealer tu pun 500 orang juga dia daftar sebiji. Ikut plan yang saya tunjuk tu. Inilah dia akan anda akan dapat RM43,000 sebulan. Tapi dalam bisnes biasalah. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Okey, katakanlah
berjaya jadi 50% dia plan ni, dah dapat RM21,000, RM21,600. Apa ni saya sebut? RM21,600. Ha, baru betul. Okay, so dapat sebanyak ni. Jika plan yang kita buat tadi tu 50% jadi. Okay, katalah tak jadi juga 50%. Paling busuk, katalah jadi 25%. Kita dapat RM10,000 sekurang-kurangnya. Kalau tak jadi juga 25%, 10% je berjaya contohnya, dapat RM4,000 lebih juga. Dapat RM4,000 lebih juga. So, orang kata okey lah kan. Daripada tak ada apa-apa, buat santai-santai. Jadi anda pilih plan yang mana anda nak capai, nak target. Okey, ini simulasi yang saya tunjuk. Kalau kita follow dia punya perkiraan matematik dia lah. Okey, jadi itu saja penerangan saya pasal SIM card, macam mana nak buat duit, untuk perkiraan komisen semua sebagai itulah. Jadi, terima kasih kerana menonton dan teruskan berbisnes dengan SIM card Halo Telco ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.